Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pandawa Fab TV guys. Kali ini saya mau ke Solo Grand Mall, mall pertama kali yang ada di kota Solo yaitu SGM. Nah, seperti ini parkiran mobilnya guys. Jadi agak beda dari yang lain ya. Kalau yang lain datar-datar aja bisa agak sedikit lah naik turunnya. Kalau ini seperti roller coaster guys, dari muter sampai ke atas. Yuk, seperti apa kelihatannya? Nah, seperti di video ini guys. Nah, ini saya melaju ke atas sampai muter sampai Kemang ya. Nah, ini muter mall yang ada di Solo Raya. Satunya agak beda ya ini guys. Kalau yang lain hampir variatif, hampir sama juga. Kalau ini emang beda dari yang lain. Mall ini didirikan sekitar tahun 2003. Mall pertama kali yang ada di Solo. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali kuliah ya guys ya, dalam masa pembangunan. Dan setelah jadi sekitar hampir setahun, dua tahun udah hampir jadi, itu masih berdebu. Itu antusiasnya guys, warga kota Solo berbondong-bondong loh, dari Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo datang ke sini. Karena di tahun 2000-an itu jarang ya mall di Solo ya. Nah, baru sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007 udah ada namanya Solo Square, menyusul Solo Paragon, menyusul lagi di Solo Baru yaitu metropolitannya Sukoharjo guys, yaitu ada The Park, habis itu ada Hartono Mall yang sekarang menjadi Pakuan Mall. Jadi Solo itu biarpun kecil kotanya, sangat berkembang pesat ya untuk para pelaku industri, para yang megang saham itu untuk buka di Jawa Tengah, di kota Solo ini guys. Nah, seperti ini saya sudah sampai di parkiran atas. Ini parkirannya masih mencari guys, maju mundur. Nah, bisa terlihat pengunjungnya, mobil-mobilnya setannya berjajar rapi. Kalau di mall lain agak petang, kalau ini di sini tuh terang guys, karena ini sore ya. Jadi bisa diparkir di B4 atau B3 di sini. Bisa di atas lagi bisa guys. Nah. Dan pemandangannya sangat luar biasa, bisa dilihat kota Solo dari Solo Grand Mall di sore hari. Nah, terlihat itu ada Solo Paragon, Hotel Paragon, Agas, semua terlihat dari Solo Grand Mall guys. Di kota Solo ini dapur kecil sangat indah. Nah, di depan saya ada Stadion Manahan Surakarta alias Solo guys, itu guys. Nah, sangat cakep, ada kota barat ya. Nah, di depan sana nih ada Candi Elektronik kalau nggak salah. Nah, bisa dilihat di bawah saya itu ada Jalan Slamet Riyadi guys. Kalau parkir mobil di bawah itu bayarnya agak beda dengan yang saya parkir ini guys. Ya, bayarnya mungkin 30.000. Nah, sembari ngobrol-ngobrol saya ini guys ngeteh dulu, haus. Minum dulu. Ini anak saya guys, yang nomor 2 ini. Amazing. Namamu siapa? Arsaka. Arsaka, panjangannya? Arsaka Bilal Habibi. Si gendut. Ya guys, kita minum. Wow, ramai banget guys. Sambil bersantai karena kecapeknya guys dari parkiran, nah saya lagi ngobrol sama anak istri ya. Di sini guys bisa dilihat food courtnya ini berada di lantai 4 ya, yang ada di Grand Mall kalau nggak salah. Lantai 4 di sini sangat luas, terdiri dari food court, ada tempat bermain anak sama counter-counter sama dengan excess one guys di sini guys. Jadi mau lapar tinggal lanjut aja makan di sini guys. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini, banyak pengunjung dari Solo Grand Mall. Biarpun mallnya kecil, tapi euforianya mall ini sangat luar biasa kayak pasar. Jadi mall pertama kali di kota Solo ini sangat berkesan ya bagi teman-teman di kota, terutama ya di kota Solonya sendiri. Ini ya. Oke.
Pakai uangmu berapa? Untung ya. Ini masih kelas 2, guys. Giginya yang depan udah protol 2. Tinggal nunggu datangnya giginya ya. Nanti kelas 3 udah full itu. Kelas 3 udah untung. Udah tumbuh. Itu kan gigi susu itu. Dek, kamu beli steak apa? Beli makan apa? Steak apa? Muan-muan. Nah itu ya, kerja kamu tuh ya. Oke, suka steak tuh kamu. Ah, kamu minumnya ada berapa? Dua. Tiga. Ini? capek abis ngevlog ya? Ah, capek. Main-main. Alias lesoh. Bermain-main kemana aja tadi? Ke time zone. Time zone sama terus udah mak. Oke. Okay. Habis ini pulang. Oh, ke pasar gede ya? Oke. Hanya sayur. Ini guys, namanya Arsaka Bilal Habibi. Kelas 2 SD nih. Umur 7 tahun. Pantunya. Burung pipit kecil pipit, bukannya gua pelit, cuma gua nggak ada duit. Oh. Yang pinjam 100 masih inget nggak? Gimana? Bukan gurami. Lihat kamera, Ikan gurami, ikan gabus makannya tikus ya silaturahmi. Oh, itu ya. Wah, lagi viral ya deh ya. Oke, lanjutlah. Bocil lagi makan, guys. Dia kesukaannya emang ini. Apa? Stick ini. Stick Moon. Yang di belakang itu Stick Moon. Dek, gimana? Enak rasanya? Rasanya piye? Rasanya enak pinjam 100. Eh, pakai driji lah. Ya, ambil di sini. Gaya mobil. Oh, gimana lagi nih, aduh. Udah. Singkat cerita dia mau makan ala-ala Master Chef dia. Tuh kentangnya itu loh. Ah, itu enak. Ini kentangnya diambil sampai aduh. Kelihatan dari video dia. Iya. Udah. Makan aja, jangan kelamaan ah. Dan seperti ini guys, penampakan kota Solo di malam hari. Saya masih ada di Solo Grand Mall guys. Mutu dulu biar mencari hawa ya, karena di mall nggak boleh ngerokok, jadi saya di parkiran atas ngerokok dulu guys. Habis itu mau ke bawah lagi. Itu bisa dilihat yang saya syuting tadi guys, ada Mustahil Manahan Solo, ada Solo Paragon Hotel gitu guys. Nah, di depan saya ada Jalan Slamet Riyadi yang saya syuting tadi guys. Sambil jalan-jalan saya di dalam melihat ada lomba drum sekaligus untuk memperkenalkan ke warga Solo, di mana
ini mungkin ya seperti punya Ahmad Dhani, seperti punyanya Gita Gutawa gitu loh guys. Mungkin memproyeksikan, memperkenalkan edukasi ke masyarakat, siapa tahu anak-anaknya bisa mendaftar juga. Nah, seperti dilihat terlihat di video itu guys. Sesudah nonton anak pengenan, saya mau ke Matahari Mall ya, Department Store, mau jalan-jalan guys, mau cari hawa sejuknya mall, dan mau cari ini baju atau kaos atau celana anak guys. Dan untuk Matahari Department Store yang ada di Solo Grand Mall ini guys, termasuk tertua nomor 2 di kota Solo. Yang pertama ada di Matahari Singosaren, itu pure punyanya Matahari guys di situ. Nah, untuk nomor 2 yang tertua di kota Solo yaitu ada di Solo Grand Mall guys. Nah, dan ini saya kembali lagi ke food court-nya Solo Grand Mall karena haus guys, mau beli roti dan minuman lagi. Di sini saya mohon pamit ya guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Matur suwun. Matur sklangkong. Sukron. Sampai bertemu di video saya selanjutnya pokoknya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan sekeluarga sehat walafiat. Dukung channel ini terus. Semoga sukses. Anda juga sukses guys. Saling support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.